Oke okay guys, balik lagi di channel gue Ilham Jawa. Jadi video kali ini gue mau ngeliatin lagi gue bermain Omet TV. Ini kelanjutan video yang kemarin ya guys ya, sama kakak yang kemarin. Karena video ini tuh masih panjang guys. Kalau jadinya tuh poolnya sampai 4 part 3 atau 4 part lah nanti gue jadiin. Karena ini panjang banget, gue dari tengah malam sampai pagi hari gitu. Lama banget karena seru guys. Dan buat kalian yang mau Instagram si ceweknya, gua selalu simpen di deskripsi. Dan kalian juga jangan lupa follow Instagram gua, subscribe channel YouTube gua. Sama gua mau berterima kasih guys karena udah 70.000 subscribers. Bentar lagi mau 100.000 subscribers, semoga bulan ini bisa guys. Intinya gua berterima kasih yang selalu support gua, yang selalu ngedukung gua. Karena sekarang itu banyak orang-orang yang mau ngejatuhin gua guys. Gua nggak tahu apa tujuan mereka mau ngejatuhin gua. Padahal gua ini adalah YouTuber kecil ya guys ya. Masih kecil. Lagian nggak ada untungnya juga gitu. Gua tuh bingung guys sama orang-orang yang mau ngejatuhin orang lain gitu. Mereka tuh dapat apaan sih? Perasaan nggak dapat apa-apa dah. Itu tuh nantinya tuh bakal kena ke dianya sendiri. Gua mah kasihan sebenarnya kayak sama orang-orang yang mau ngejatuhin orang lain itu guys. Ya tapi gimana ya guys ya, gue tuh kayak pernah ngedengar quotes kayak gini nih di film Tarik Si Jabrik, gue masih inget. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin besar angin yang akan menerpanya. Anjay, jadi semakin tinggi kita, semakin banyak orang-orang yang akan menjatuhkan kita gitu. Jadi kita tuh harus kuat pondasinya. Sedangkan gue kan sendiri nih, apa-apa sendiri, nggak ada backingan siapapun. Jadi bakal lebih berat gitu untuk gua menahan ini semua gitu. Cuman kan hidup itu harus strong ya guys ya, santuy dan strong. Sendiri aja, muncek bahasa Sunda nama ya guys ya, kalau kata bahasa Sunda nama hiji oge maung. Oke guys, intinya buat kalian yang selalu support gua berterima kasih. Dan buat orang-orang yang mau ngejatuhin gua, semangat, karena itu bakal ngebalik ke kalian sendiri. Selamat menonton, semoga menghibur. On my neck gold money rain, couple yet not check. You have so money, love dick, you're shining. Пару лям of money. On my neck gold money rain, couple yet not check. Raise my name, это мой money rain. No pain, no gain, иди нахуй Monday. Raise my name, right at that bang bang. Заряжай, бля, got my baby Monday. Dark is my name, это... Ya udah gini aja nih, bisa gak? Tapi susah, aku di sini pasti beda ya. Gitu. Coba kakak gini coba nih. Kakak kayak gini. Gitu. Tapi nah ke sini nah, terus bawahan. Ah. Kurang gede. Aduh, lagi tolong. Lagi bagus kak buat thumbnail. Eta anjing susah babis. Jari gue bel. Thumbnail tuh apa? Thumbnail tuh gambar. Gambar pertamanya itu di YouTube. Oh. Coba. Okay. Aduh, gue malu. Susah loh, Kak. Tadi bisa ya? Bentar, Kak. Jari gue susah. Naka. Iya, Kak. Kegedean. Iya. Katanya, aduh, nggak jadi. Ilham, totor gigi gingsu lu gimana? Apa? Totor giginya gingsu. Ya tanya emak gua, orang emak gua yang bikin sama bapak gua. Gimana bikinnya? Nah, terus gua harus nanya ke bapak gua gitu gimana cara bikin gua. Anjir. Ya kali aja kan kita bisa bikin, kita bisa. Aduh tolong tuan bercanda. Oh jadi kakak emang niat bercanda sama aku? Gak niat serius? Enggak, aku serius ngefans buat sama kamu beneran. Aku gak cuma ngefans? Iya. Kirain tuh. Enggak itu apa? Enggak. Ilham. Oi. Mau geduk pala lu. Lu ngapain sih ngeliatin gue nih? Gue jadi grogi sumpah nih. Ya terus aku harus liatin apa kak? Tembok. Mau gak? Aku pengen lihat bidadari. Lu semalam di skip ya sama siapa sih cewek pakai jilbab hitam juga? Aku di skip.
Ya nggak sih, kan lo waktu itu tiba-tiba ngeblurin layar tuh, terus tiba-tiba di skip sama dia. Terus? Lo ngomong gini, apa sih namanya? Dia bilang, where are you from? Bagaimana? Gue lupa. Oh, yang orang Malaysia. Hai. Hai. Oh my god, you're so beautiful. Thank you. Where are you? Gua malah bercanda. Kenapa gua malah bercanda sih, Panci? Tolong, you help us. Kamu balik cah itu? Ya. Cuma udah lama. Emang ya? Sekarang kok konten yang terbaru tuh yang pakai jilbab hitam itu juga kan? Bukan, bukan itu orangnya. Oh, yang mana? Beda lagi. Itu beda lagi. Beda lagi. Oh, kakak tuh sengaja pakai jilbab hitam biar jadi sama aku ya? Enggak. Gue gedek pala lu juga. Keren, stylenya bagus. Enggak lah, bagusan juga kayak kamu. Itu harusnya aku pakai. Bagus dari mana, orang gue cuma pakai gamis doang. Ya aku pengen, soalnya tadi pakai baju itu juga. Pakai mukena. Mukena kayak mungkin mukena aja biar kapal. Ya udah, nanti kita sholat tahajud bareng ya. Ya udah, ayo. Ih, lama parah ya. Atau mau sholat main? Nope. Eh, gue geplak. Lalu yang meninggal siapa, Donda? Enggak, latihan, latihan sholat mayit. Buat siapa meninggal? Ya kakak nanti. Allah, ikhlam. Ya, kakak cantik banget tuh kalau melotot, coba melotot lagi. Encik, ilham mah parah ya, tangan gue dingin banget sumpah. Nanti aku pegang air hangat. Sumpah. Lah iya, kocak kalau kakak gitu, nanti aku pegangin gini jadi anget. Ya kan? Enggak, kayak gini kayak berdoa orang. Oh, kakak pengen pindah agama. Enggak, lu dodol. Aduh. Sumpah anjir. Enggak, masalahnya kan gue ketemu idola gue ya. Jadi ya jelas grogi dong. Dahlah kalah, enggak usah ngomong-ngomongin idola-idola. Gue bukan siapa-siapa, Kak. Kenapa, why? Karena enggak pantas. Lah gue siapa, bukan siapa-siapa. Serius, aku pernah waktu itu waktu pulang dari Pangandaran aku makan gitu, lagi makan gini-gini. Terus si pelayannya tuh tahu aku dan minta foto sama aku, kayak aku tuh malu gitu. Cuman kalau gue yang minta foto sama lu boleh nggak? Foto di buku nikah aja gimana? Ah, rumah. Ntar muka gue kayak gimana itu di sana? Malu gue. Kamu malu terus sih. Udah jangan malu. Nggak mau malu. Malu mulu. Gimana mau aku pacarin kalau kakak malu terus? Lah. Aduh, ilang. Nggak tahan, gue sakit perut, ilang. Udah capek, weh. Ya udah, kakak jangan ngumpet terus. Ya lu jangan gombal mulu. Ya, nggak kan. Gembel sekarang mah, ganti. Nggak usah. Nggak usah ngegombal juga udah masuk sih sebenarnya ke hati aku. Parah lu, ilham ya. Gue gombalin balik, lu nggak ketawa. Lu giliran lu yang gombalin gue ketawa, lu ketawa juga. Parah lo emang. Lah gue berasa digombalin sama tembok abisnya. Yah, temboknya jago gombal ya. Mm-hmm.
Coba lo kenalan dulu sama temboknya. Gak mau, aku cuma pengen kenal kamu. Gak usah kenal sama aku udah kenal saya sama kamu. Kasihan Ilham ngomong sama tembok, ya udah gue temenin aja. Oh, sedih ya. Gak usah sedih. Sedih aku kalau ditinggalin kamu. Oh. Ya Allah. Ya Allah, gue capek banget cuma mama. Tolong. Belum diapa-apain udah capek, lu mah gimana sih? Ya udah Kak. Enggak sopan dong lagi ngomong sama orang tapi enggak diliatin orangnya. Ya udah tuh. Nah gitu lihat-lihatan aja. Kayak India. Iya sih benar-benar. Apa boleh gue pakai masker aja kali ya? Jadi biar mata gue aja nongol gitu. Gak boleh pakai masker. Oh, parah sih lo. Parah-parah mulu, kenapa sih? Tahu gue gabut cuma. Tapi pas ketemu lo gue gak jadi gabut, gue malah deg-degan lo mbah. Ya udah nanti kita lanjut di video call oke. Gak ada akhlak sih Ilham, parah sih. Kenapa cuma yang lo gituin Ilham? Sanggup gue. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Robi. Ya tuh teriak-teriak ntar emak lu sama bapak lu bangun nangis. Ya, biarin biar dia tahu siapa calon istri aku. Ilham gue baru nongol, Ilham lo gombalin mulu gitu kan. Gue nongol kemana sih, boleh nih nongolnya kemana. Jangan lalu gombalin terus, nongolnya gue bingung kemana. Kenapa sih? Kenapa? Orang aku senyum emang gak boleh aku senyum. Enggak, manisnya kelewatan, ini gak bisa. Enggak nih kakak jilat aja pahit. Nah, emang beneran kak, kok aja? Ilham pernah digetuk sama orang nggak sih? Pernah nggak sih? Ditonjok sama orang pernah aku sampai jeding. Kenapa emang? Berantem. Emang sih, cowok itu emang suka berantem. Kecut banget bibir gue nih ya, sampai setengah doang nih nampak. Abis minum tadi. Minum kopi, kan dimana mata gue gak ngantuk. Aku masih gak ngantuk gara-gara ngelihat kakak. Bodo amat. Yakin bodo amat. Iyalah. Aduh. Gak pengaruh banget sih. Kesempatan tidak datang dua kali. Gimana sih? Ntar gue bisa ketemu sama lo lagi gak sih? Bisa. Asal kakak tapi tetap carinya Korea bisa. Terus. Pokoknya Ilhama main dari jam 11 ke atas. Di Bandung jam berapa sekarang? Kan di aku udah jam 3. Setengah 3. Di gue udah jam setengah 4 soalnya. Ini kan ini bakal jadi konten. Kalau subscriber aku ngomong, Kak Ilham, bikin konten sama kakak lagi gimana? Aduh, gue malu banget semua. Kenapa malu? Boleh sih, boleh. Boleh banget, gue bantuin Ilham banget. Karena gue fans banget sama dia. Terima kasih banyak. Kenapa? Udah gue malu, tapi ada berapa banyak, ada gak sih yang selama lo kontenan tuh ceweknya baper gitu sama lo? Jujur, gak apa-apa jujur aja. Gak berani jujur dia sama gue suara sih. Jujur aja gak apa-apa. Boleh gimana? Gini loh saya, salah, maksudnya gini. Dada gue sakit.
nih, gue ngeliat konten lo tuh ketawa aja gitu, kayak mood booster gue banget sumpah. Kan itu kayak gue lagi sedih gitu. Ya syukurlah, emang itu tujuan aku. Selain ngehibur diri aku sendiri, ngehibur orang lain juga. Tapi lo harus bisa ngehibur diri lo juga. Jangan lo mulu ngehibur orang lain. Nanti sih gue ceritain dah. Aku tuh, enggak, aku yep. tuh dari dulu kayak aku tuh lebih mentingin orang lain dibanding diri aku sendiri. No terus, dong, lo beneran gue mah? Enggak. Nih ya, kayak aku kalau berteman aja, aku tuh lebih mentingin teman dibanding aku. Jangan gitu. Teman sama orang tua aku lebih milih teman dibanding orang tua aku. Dulu. Oh. Tapi setelah ada suatu kejadian, ternyata yang ada itu keluarga, bukan teman. Aduh anjing, ini terlalu dalam nih ngomong. Udah, jangan diterusin. Nggak apa-apa. Tapi ya, gue ada dengar sih cerita-cerita tentang lo juga. Pokoknya tuh, gue dengerin cerita-cerita lo tuh gue salut aja sih. Bener, kayak dari lo perjuangan lo dari nol mungkin sampai yang sekarang tuh. Emangnya lo pernah ceritain perjuangan Ilham dari nol gitu? Enggak, maksudnya gue ngeliatin video lo. Tapi gue tahu sih emang ada bagian masalah lo gitu. Bener. Ada beberapa. Emang bener, Kak? Sebenernya... Iya, tapi tetap semangat lah. Muka aku ketawa, mulut aku ketawa tuh hati aku menangis. Iya, bener. Serius, karena... Aku matiin ini. Aku selesai bikin video aja, aku tuh suka nangis. Kenapa? Why? Gak kayak capek aja kok. Iya sih. Karena dunia itu, ya gimana ya? Sebenarnya cuma sementara sih. Tapi kan kayak capeknya itu luar biasa yang kita hadapin. Cuman, lo harus ingat juga sih. Bahwasanya Tuhan itu gak pernah... Jangan ngikutin gitu juga dong. Gue malu nih jadi ini. Tuhan gak pernah merem. Tuhan itu kan gak pernah ngasih suatu cobaan di atas kemampuan hambanya. Berarti Tuhan itu percaya bahwa lu bisa ngelewatin itu. Ya aku juga selalu mikir kalau kenapa aku dikasih cobaan ini. Mungkin aku yang kuat, orang lain belum tentu gitu. Dan aku juga suka mikir kenapa aku dikasih bidadari ini, mungkin ini jodoh aku. Ya Allah, capek ya. Terus kalau belum lihat diapa-apain nih, capek lah gimana sih? Enggak, maksudnya belum diajak jalan capek. Bener kan? Oke, jadi kapan kita jalan bareng? Sekarang boleh. Sekarang udah malam, kocak. Gue belum ngedit, belum tidur sih ajak jalan. Aduh. Itu ngeditnya sampai jam berapa emang kalau boleh tahu? Aku tuh kalau lagi pengen ngedit ya jadinya tuh nanti aja. 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Kalau lagi pengen bener-bener teliti banget masukin ini-ininya. Tapi kalau lagi males ya paling dipotong-potong udah. Soalnya capek banget sih, Kak. Maksudnya Ilham tuh gak cuma di YouTube juga, Kak. Ya, gak apa-apa. Ada di sini, ada di sini. Semangat, tetap semangat. Stay cool. Gak bisa, harus ditemenin kakak. Ya udah gak apa-apa, gue temenin, tenang aja. Mampus kan lo. Semuanya manis banget. Manis mulu lo. Iya bener dong, ngomong gue. Emang kakak gak ada? Tadi... Coba kakak. Coba kakak, emang gak ada? Gak mau aku pakai behel. Aku pengen di behel deh, Kak. Tapi dua gigi doang boleh gak sih? Seriusan? Enggak lah, gak bisa. Gak boleh? Gak bisa. Harus full? Uh-uh. Terus kalau ada gingsulnya dicopot. Hah? Gingsul aku dicopot. Enak aja tuh dokter ngedit. Makanya udah manis, gak usah dicopot-copot lagi, gak usah dipakai. Tapi aku tuh kayak pengen ngelurusin yang ini. Ini dua sih. Lu tuh udah sempurna banget, udah cakep sempurna, banget. Sempurna. Lu kira gua rokok sempurna. Iya.
Gak jadi gue ngomong sumpah. Terlalu deh. Sumpah Ilham, jangan kayak gitu. Lagi, gue harus gimana sih kak? Gue heran dah. Gue ketawa salah, ngegombal salah, diem salah, senyum salah, cemberut salah. Emang tadi ada berapa cewek yang lo temuin nih? Gak ada, aku cuma nyari kakak. Emang tujuan aku nyari kakak. Emang mau bikin satu aja emang kontennya? Iya, aku pengen bersama kakak terus. Capek gue Ilham, bener sumpah capek. Itu TikTok lo masih aktif gak sih? Aktif, lama dua-duanya. Oh. Eh kakak tahu dua-duanya gak sih? Enggak ya? Iya lah, tahu dua-duanya lah. Hah? Hah? Kakak. Apa? Gua ikut lah. Kakak tahu TikTok aku dua-duanya atau tahu satu? Tahu satu doang sih yang sering masuk FYP kadang. Yang suka Ome TV itu ya? Kakak emang gak tahu TikTok aku yang pertama ya? Gak tahu. Itu TikTok kedua? Itu TikTok kedua itu tuh. Kalau yang gue tahu tuh cuma yang Omi TV sih. Gak ada yang Omi TV, gue downloadin tuh seru aja ngeliat lo. Ada, kalau yang TikTok pertama itu alay banget. Enggak alay. Enggak, yang pertama kocak kan kakak belum lihat. Enggak apa-apa, lo tetap cakep sih. Apa? Lo tetap cakep di mata gue. Iya. Amin. Amin. Kakak juga selalu cantik di mata aku. Tomen banget nih ya, si Ilham kalem, biasanya gak kalem. Enggak, beneran nih, gue tanya sekali lagi nih. Okay. Beneran jawab jujur ya. Okay. Tadi udah ketemu berapa cewek emang, seminggu pasti ada lah. Ada, cuman gak lama aku skip-skip. Jadi tuh dibikin konten juga gimana? Bikin juga. Apa? Dibikin juga kan, berarti gabung dong, gabungan. Enggak, kayaknya ini khusus kakak spesial. Capek gue yang udah kayak bubur malu. Kayak bubur anjing spesial. Martabak sayang. Oh, iya, martabak ya? Iya beda. Martabak yang spesial ya. Aku kalau ngejemput kakak harus bawa martabak ya buat mama. Gak usah bawa apa-apa juga udah diterima. Boleh. Ilham mau tidur jam berapa? Setelah kamu istirahat. Hah? Setelah calon istri aku istirahat. Siapa yang mencalon lo? Ya, pakai kerudung hitam. Banyak, kan di konten lu banyak yang pakai kerudung hitam. Yang kamarnya kelap-kelip, kayak diskotik. Gak ada. Gak ada tuh, gak ada lagi. Kakak tuh kayak siapa ya, gue kayak pernah lihat dah. Gimana? Kok gue pasaran banget ya? Di mimpi aku. Iya, gue juga pernah semimpi ini. Mimpi bangka ya lo. Enggak apa. Ini parah ini Ilham. Enggak mau, enggak ada aing mah. Enggak ada apa. Aing baik. Ilusi. Kalian jangan gini terus. Iya malu. Kenapa malu? Iya malu aja gitu. Malu aing kan aing mulut tuh ya Allah. Hai Sunda. Tapi gue suka bahasa Sunda sih beneran. Enggak pakai itu lagi. Di anting apa? Anting apa? Namanya sini. Di anting. Ayo kenapa enggak gitu? Enggak pakai lagi dicopot. Enggak mau nanti terlalu ganteng. Enggak sih. Kali ini lagi jadi udah ustad, gak masa ustad pakai anting? Lebih gimana coba? Iya, harusnya tambahin batu akik di tangannya, batu akik gitu. Biar pibusnya ustad banget nih. Gitu. Aku waktu itu pernah pakai batu ginjal. Ilham ngelawak mulu sumpah. Ilham lu gak ngantuk Ilham? Gimana mau ngantuk? Aku ngelihat bidadari di bumi. Capek Ilham, semua aja lo katain bidadari Ilham. Kapan aku ngatain semua orang bidadari? Gak pernah. Ada, ntar gue liatin bintangnya semua lagi, gue puter ulang. Mereka cantik, tapi mereka gak secantik kakak. Capek gue, capek banget.
Rasanya kalau gue di samping dia mau gedek aja malahnya sih. Kenapa nggak dipeluk, harus digetok? Kenapa nggak dipeluk aja? Kenapa nggak dipeluk aja kalau di samping aku? Jangan. Ntar yang ada ini lagi. Oh biarin aku yang peluk kakak gitu. Enggak, yang ada ntar kebebasan. Ya nggak apa-apa kalau udah kebebasan. Okay. Halo, motherfucker.